sama ada lagi nih pertanyaan nih. Okay, mengapa kebanyakan korban dari pelecehan seksual yang mengalami pelecehan seksual itu seringkali diam karena shock? Aku kemarin sempat baca ada berita kayak thread di Twitter gitu ketika dia mendapatkan pelecehan dan pemerasan ketika rapid test di bandara sempat ada di Twitter gitu aku baca, dan ketika orang itu melakukan pelecehan dia hanya diam. Seringkali karena orang banyak yang bilang tau gak sih mam? Iya, keenakan ya ini segala macam. Tau kan mam, aku juga geram banget gitu mendengar hal seperti itu, dan beberapa teman juga ada yang pernah mengalami itu gitu kan. Itu secara psikologis kenapa sih mam? Itu ini ya, apa namanya? Itu shock atau gimana gitu? Yes. Keadaan shock ini namanya panic immobility. Oke. Okay. Ya. Nah, kita gak bisa teriak, kita gak bisa ngomong kayak nge-freeze gitu. Bahkan sampai exactly. Sampai fisik kita juga entah lemah atau apa gitu. Kayak kaku aja semua kan, tense, gak bisa bergerak sama sekali. It's real. Itu tonic immobility namanya. Bisa ada ya memang, psikologisnya memang. Itu ketika kita mengalami sebuah ancaman. Iya, jadi kalau kita dalam keadaan shock, ya karena sesuatu yang dahsyat sekali terjadi di luar, beyond our comprehension psychologically. Jadi di luar kemampuan otak kita, hati kita, itu jiwa kita untuk memprosesnya saat itu. Okay. Gitu. So when you cannot process that thing at that time, gitu ya, lu punya kita sih semuanya gitu. Kita punya kecenderungan untuk bereaksi tegang. Ada kan orang tuh dalam reaksi shock tuh macam-macam, tegang, nangis, pingsan. Oke. Okay. Yeah, gitu ya. Yeah. Tapi salah satu yang paling sering diberi stigma adalah si tonic immobility ini. Ketika dia freeze, ya dia diem aja gitu, dia nggak bisa memproses apapun itu, ngeblank loh otaknya. Iya. Saking belum pernah ngalamin seperti ini, saking ini mungkin so painful, so embarrassing gitu ya. Jadi semua perasaan itu campur aduk di dalam otaknya, itu bisa terjadi sampai seperti itu, terjadilah tonic immobility ini. Itu memang ada apa namanya, ada teorinya ya mame? Ada teorinya. Itu kayak harus psikologis. Banyak orang tahu deh mame, karena ya akhirnya yang aku lihat komentar-komentar orang lain dari luar yang kayak malah menjudge kan, menjatuhkan gitu. Apa menghakimi. Ada cameo. Malah menghakimi, itu yang harus orang tahu bahwa itu memang bisa terjadi kepada siapapun ketika mendapatkan hal-hal yang tidak bisa diproses pada saat itu ya mam ya. Tonic immobility namanya. Itu semua itu aku pengen banget nih mam Suye menyampaikan ini biar orang-orang juga paham bahwa itu tuh memang. Iya, dan supaya kita nggak nyalahin orang kalau saat dalam keadaan shock. Gitu ya, yang paling gue gemes, tahu kan yang di Instagram yang kasus Dedi Susanto itu yang jadi dokter psikologi yang dia mau konseling, terus orang itu dipanggil ke mana namanya, ke hotel ke apa segala macam. Gue agak kecewa, ada salah satu podcast di YouTube dengan salah satu dokter kandungan gitu ya, tiba-tiba dia dimintalah untuk memberikan pendapat gitu ya tentang kejadian ini. Terus dokter ini dengan menurut aku ya, dia itu sangat-sangat ignorance ya, si dokter kandungan ini, dengan mengatakan bahwa lagian juga jadi perempuan masa sih nggak tahu kalau mau diajak ke hotel mau diapain, please gitu ya. I don't wanna, gue even menyebut namanya aja males ya. Kebanyakan mereka itu curhat karena mereka pikir dia ini kan adalah terapis ya, konseling gitu ya, trustnya udah ada. Dan jangan salah, hampir semua perempuan, khususnya bukan cuma laki-laki, yang mendekati dia itu, yang datang untuk berkonsultasi sama dia itu, atau yang dideketin sama dia, adalah mereka-mereka yang udah vulnerable, emang udah trauma hidupnya, udah punya masalah dalam relationship, udah kena pelecehan, terus dia datang mau curhat, jadi kan dia udah percaya, trust itu, ya sama kayak kita lah gitu ya misalnya ya. Pretty much when I say everything, mungkin kamu akan nurut aja karena I trust you, kan gitu ya. Nah ini kan dia kan akan dateng gitu ya, yang punya relationship profesional pula gitu ya. Terus jadi begitu dia dateng konseling, lah tuh dia tau gini, kok mau aja sih ditidurin? Karena dia bilang gini, itu adalah bagian dari terapi. Dari mana dia bisa tahu? Orang kita aja melakukan conversation ini karena ada banyak yang tidak diketahui oleh banyak orang kan. Kita kepengen mengedukasi gitu. Terus sampai dia begini, terus kenapa gak kabur? Ada banyak banget komentar orang, gila pada jahat banget sih pada ngomong gini, kenapa gak kabur? Berapa banyak korbannya itu, ngapain? Dia froze. Pas itu lagi yang tadi kita bahas ya mam ya.
apa, terjadi tonic immobility. Tonic immobility itu. Dia ditimpa gitu dari atas gitu, terus dia tuh yang sampai dia diem, ya, dia iya. froze. Jadi waktu diperkosa, kebanyakan udah nggak bisa ngapa-ngapain sampai dia mau memproses, kok aku bisa ada di sini? Dan mungkin dan bahkan bukan mungkin lagi ya, ada beberapa korban yang sampai merasa bahwa kok gue bego banget sih, gue nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Ketika udah berlalu stuff. Baru kepikiran. Iya itu sih mam. Tapi jangan pernah ngomentarin orang kayak begitu ketika kamu belum pernah ada di situasi yang sama persis. Iya. Ada yang memang bisa belum sampai sempet ngobrol udah kabur. Iya. Ya kan? Gitu ya, dan itu yang bikin rame ya waktu itu kan Revina ya akhirnya mengungkapkan itu karena dia bukan dia kabur dia depan tapi kan dia merasa dimodusin banget kan gitu ya, dan akhirnya dia ngeh gitu. Nah dia tanya, lu psikolog bukan, lu ada ini yang pokoknya panjang kali lebar gitu. Nah itu gitu maksud gue. Nah akhirnya tonic immobility itu bukan berarti dia itu keenakan. Gak ada orang yang bangun pagi lalu berharap dia mau diperkosa eto loh, iya kan gitu. So jangan pernah menghakimi orang lain yang froze pada saat lagi kena trauma dengan mengatakan bahwa emang keenakan kali. Iya. Jahat banget sih. Iya. Karena aku merasakan mungkin aku masih yang bisa dibilang apa ya, maksudnya bukan pelecehan yang santai, ada sentuhan ya mam ya, tapi yang kayak catcalling gitu. Yang aku akhirnya merasa itu kan bagian juga kan catcalling. Mengomentari bagian tubuh dan lain sebagainya gitu. Pada saat itu juga aku kayak gitu, makanya aku pengen nanya sama mam Zoe. Pada saat aku digituin, aku diem karena merasa terancam, takut kan. Setelah itu baru yang kayak marah dalam diri, kenapa gue tadi gak lawan, kenapa gue gak ketegur gitu-gitu. Hal-hal sederhana yang cuma kayak pengen nyalain diri sendiri. Iya, yang kayak gitu-gitu. Gak bisa, gue merasa kecil sekali hal-hal kayak gitu gitu. Itu makanya aku pengen nanya karena aku mengalami gitu mam, ketika hanya mungkin ya di catcalling gitu ya, belum sampai ya puji syukur alhamdulillah nggak yang sampai disentuh, tapi itu saja aku sudah merasa tidak nyaman gitu ya, kan gimana yang sampai grab, seperti itu gitu. Dan ini yang dibilang sama Dea itu dialami oleh semua orang loh, bener-bener nggak laki nggak perempuan. Jadi ketika dia froze dia bukan lebay gitu, it's a real thing gitu yang namanya perasaan. Iya. Karena otak emosi kita ini gitu ya, amigdala itu adalah otak emosi itu yang memicu si ini loh, reaksi fight or flight gitu ya. Flight itu withdraw, dia mundur gitu ya, atau dia fight, dia hadapi gitu ya. Oh, tapi kan kita butuh nggak semua orang bisa langsung fight di situasi kayak begitu gitu ya. Ada yang memang segitu stresnya, segitu traumanya gitu ya, atau yang gini mungkin gitu ya, dia nggak pernah mengalami pelecehan seksual gimana-gimana banget, tapi yeah. gitu ya, meskipun dia belum pernah mengalami pemerkosaan bukan berarti dia nggak bisa shock. Iya. Yeah. Orang-orang tuh suka berpikir bahwa loh, emang lu udah pernah ngalamin sebelumnya, makanya lu jadi kayak gitu. Justru bukan. Iya kan gitu. Iya. Justru mau yang udah pernah, nah, mau pertama kali, apalagi yang ketrigger lagi, itu bisa ngalamin tonic immobility. Okay. Oh banyak yang menilai seperti itu, mam. Karena pikir harusnya sebelumnya udah ada mungkin udah ada story. Kalau lu nggak ada story, lu lebay. Ya kan, itu yang membuat kenapa banyak orang nggak mau melaporkan. Akhirnya diam aja gitu ya, dipendem gitu. Makanya hebat banget teman-teman survivor yang berani speak up ya mam. Yes. Yang kemarin yang sempat ada di salut. Instagram itu ya. Yang kejadiannya udah 1 tahun yang lalu sudah ketangkap ya. Iya, karena akhirnya polisi stres juga kali ya. Ini nama netizen. Udah setahun pemerkosaannya, benar-benar ada penetrasi penis ke dalam vagina. Buktinya ada, fotonya ada. Kenapa enggak ditangkap cuy penjahatnya gitu. Iya. Kan pertanyaan besar gitu ya. Tapi hebat banget sih teman-teman yang bisa speak up. Iya, gila loh. It take the courage. Karena kenapa? Banyak banget yang blaming the victims kan. Apalagi sampai waktu itu beberapa kali begitu aku mau posting kisahnya ya ini ya si apa sih namanya AF ya kalau nggak salah. Banyak kasus. Iya banyak kasus. Kayaknya AF deh gitu ya. Misalnya si kasus AF ya sebut saja gitu namanya. Dia itu sampai ada satu teman aku yang gini, Zoe jangan diposting Zoe, kasihan. Kenapa? Orangnya bajunya seksi-seksi soalnya ntar malah dihujat sama orang lain. Gak bisa, ini dia harus dibikin rame biar polisi bergerak. Gue bilang begitu kan, kita mesti meng-encourage orang gitu. Dan si pelakunya udah ketahuan siapa dan segala macem gitu kan ya. Ketangkep CCTV ya? Ketangkep CCTV pula. Kok bisa setahun gak ketangkep tuh kenapa? Gue gak ngerti gitu kan ya. Baru semuanya bergerak dan akhirnya langsung benar, akhirnya. Rame kan gitu ya. Jadi itu kita postingnya kayaknya Jumat apa Sabtu gitu ya. Malam minggunya, Sabtu malamnya langsung atau minggu paginya dia langsung ditangkap dibawa ke polisi. Langsung dapat? Wow, oke.
coba bayangin the power of social media. Nah kalau yang kayak gini oke, kalau yang viral-viral lain apa sih gitu ya kayak, apa tuh viral lain tuh seperti apa? Ya misalnya kayak ngeviralin si ini cerai sama si ini, Si ini skandal sama si ini, si ini jadi pelakor, si ini jadi pembinor, aduh gitu deh. Suat. Tapi ini deh, aku juga penasaran kenapa sih aku lupa itu postingan Mamsul atau dari teman aku yang lain ya gitu. Seringkali kalau misalkan ada skandal-skandal yang disorot tuh lebih ke perempuan ya. Aku pernah ngomel-ngomelin itu. Ini kayaknya aku ngeliat dari Mamsul. Jadi seakan ya yang disalahkan akhirnya yang dihujat tuh lebih ke perempuan ya gitu. Sedangkan si, biasanya kan seringkali yang terjadi ini pejabat gitu ya. Itu nggak dibahas ke situ ke laki-lakinya. Ya pasti dia ngeliat postingan aku tentang Vanessa Angel. Dan bukan cuma Vanessa Angel sih sebenarnya, waktu pas Vanessa Angel terus ada yang prostitusi online gitu ya. Kenapa disorot nih si perempuan itu? Exactly. Pertama ya, undang-undang kita itu tidak ada yang literally melarang prostitusi, yang ada adalah perdagangan manusia, right? Jadi tidak ada hukumnya sebenarnya. Prostitusi ini sendiri enggak ada. Dia harusnya dipanggil ke polisi menjadi saksi. Bagaimana caranya? Saksi itu namanya ditulis mentereng-tereng, Vanessa Angel, siapa bla 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 bla. Ya despite dari orang bilang, tapi kan Mbak Zoya perilaku Vanessa Angel gini-gini, itu bukan urusan aku. Itu urusan dia dengan Tuhannya dan dirinya sendiri. Ya. Tapi tidak ada seorang pun perempuan yang layak mendapatkan perilaku yang tidak fair. Kalau ingin menghilangkan yang namanya prostitusi di Indonesia, itu kan adalah jual beli. Ya, ini adalah ya namanya juga prinsip ekonomi kan ya. Selama ada supply demand. Jadi selama ada demand, selalu akan ada orang yang mensupply. Kalau enggak mau ada prostitusi lagi, coba dong ditangkap-tangkepin mereka-mereka yang mendemand ini. Berani enggak? Kalau itu ada hukumnya enggak, Bang, untuk menangkap orang-orang yang harusnya sih para germo-germo yang ditangkep gitu ya, itu kan pasti punya black book tuh, punya catatannya. Pertanyaan terbesarnya, kenapa pihak kepolisian tidak pernah menangkap para pejabat-pejabat itu atau siapapun itu yang terlibat? Sepanjang sejarah aja selalu yang sepanjang sejarah yang ditangkap yang perempuannya doang dan yang prostitusinya doang. Nah itu ngambil hukum apa tuh? Itu ke hukum yang mana ketika perempuan yang ditangkap? Nah, nggak ada. Padahal mereka cuma sebagai saksi dan mereka udah dihakimi. Secara hukum harusnya biasa sebagai saksi. Iya. Yang bikin Vanessa Angel ditangkap dan dipenjara gara-gara dia ternyata menjual temennya juga gitu. Jadi dia dimasukkan perdagangan manusia. Kan harusnya yang dipenjara itu cuma ininya doang. Mak comblangnya doang kan? Gitu, yang ngejual doang. Itu ada hukumnya untuk bisa dipenjara. Ada, tentu perdagangan manusia gitu. Tapi prostitusinya sendiri nggak ada. Jadi kan lucu ketika dia dihujat massa sampai disorot kemana-mana. Wah, ada lagi prostitusi online. Udah balik emosi jiwa. Gini, apakah gue setuju sama prostitusi? Ya enggak, tapi kelola dong. Kalau masih ada almarhum Prof. Sarlito tuh, kalau lagi ngomongnya Prof. Sarlito selalu gini. Prostitusi itu ya, Dek, itu sama kayak rumah bagus tapi nggak ada toiletnya. Orang buang, orang pup di mana-mana kan. Kalau mau gitu ya, taruhlah tempat. Jadi kalau ada lokalisasi, malah lokalisasi pelacuran membuat petugas kesehatan kayak aku gini-gini bisa datang memberikan seks edukasi kan. Ya, buat para dokter, petugas kesehatan lainnya gitu ya. Kalau aku memberikan konseling, memberikan motivasi gitu ya. Kalau para dokter kan memeriksa kesehatan, jadi infeksi menular seksual, HIV, itu lebih bisa dicegah. Sekarang kalau online, lu bingung loh. Lebih mudah penyebaran, apalagi lagi COVID, ya kan? Malah jadi belum lagi stigma-stigma layanan kesehatan terhadap para pekerja seks. Pekerja seks yang mau sehat malah di stigma. Ya bagaimana negara ini mau maju? Gini pegel deh. Udah perempuan disalah-salahin mulu. Seolah-olah tuh yang aku sedih, pasti postingan itu karena aku nulis gini. Aku sedih karena aku merasa sebagai perempuan di negara berkembang ini, kita itu seolah-olah jadi sumber maksiat. Iya enggak? Bajunya dong Mbak Zoya bikin menggairahkan. Ya kalau gue pakai tenun makarung goni juga gue tetap menggairahkan, salah gue. Kesel gak sih lo? Kalau kita udah memang, kalau ngebayangin kita menarik, ya, gak sih? Coba
kitab karbon itu kita bisa dibilang melecehkan gimana. Aduh, bikin pikiranku kemana-mana. Bukan salah gue, salah pikiran lo, cuplis. Selalu menyelipkan humor di setiap curhatan, di setiap chat kita. Kok ya ampun, please ya gitu. Jadi perempuan ini, kami ini bukan sumber maksiat. Jadi kalau misalnya kami itu menarik, kami mau pakai baju apa aja, kalau kami pakainya dengan percaya diri, itu bukan salah kami berpakaian gitu ya. Salahkan pikiran kamu yang patriarki, salahkan pikiran kamu yang kamu punya pikiran rapis, kamu punya pemikiran pemerkosa gitu. Kalau kamu orang normal, prefrontal cortex-nya masih kerja, ya masih ada error. Prefrontal cortex itu otak depan. Okay. Itu adalah yang executive gunanya. Judgment. Okay. Yang bisa menentukan baik buruk benar salah. Akal budi itu ada di otak depan. Okay. Namanya prefrontal cortex. Kalau sampai akal budinya belum error ya, seharusnya lo enggak kaget aja ketika ngeliat perempuan kece. Disaring dulu gitu ya. Disaring dulu bahwa gue kagum banget nih sama dia, ini dia seksi nih gitu. Tapi, apalagi kalau dia lagi nari gitu ya. Ada batas. Tapi iya ada batasnya. Bukan ada orang ini, sorry ya Mbak Zoya, aku tuh cuma mau jujur aja. Menurut aku Mbak Zoya tuh sensual banget. Aku jujur aja loh. Mas, itu udah putus ini ya. Kotak depannya. Mas, terima kasih bilang saya seksi, tapi gak perlu ngomong sama saya karena saya jadi gak nyaman. Kenapa Mbak? Kan saya cuma jujur aja. Kejujuran tidak diperlukan, Mas. Soalnya saya mimpiin Mbak, bukan urusan gue gitu ya. Gak usah diomongin, kan ada juga pertanyaan waktu itu kan ini. Tapi Mbak, kita boleh gak sih mengatakan pada orang lain ketika kita memimpikan mereka, kita memfantasikan mereka? Nah, itu gimana tuh? Iya, gak boleh dong. Aku pernah, aku jadi ingat, aku pernah ribut dengan teman SD aku. Karena disampaikan demikian dan aku marah gitu. Aku menyampaikan bahwa aku marah gitu. Terus dia malah bilang, lo harusnya GR kan? Oh enggak, itu sih mereka diem sih. Oh, untung atau sih mungkin karena gue anak yang punya sekolah. Gitu, jadi aku marah kayak, dan aku juga marah sama teman aku yang, kenapa lo mendukung hal-hal seperti itu? Gue gak nyaman. Jadi gini, yang bikin aku kecewa adalah pada saat itu aku adalah sahabat mereka. Yeah. Kita teman main gitu, dan ketika, ya mungkin SD gak tau ya, lagi masa-masanya itu mereka bertiga dan dua yang seperti itu gitu. Yang satu ini ngelaporin doang, dan situ aku menyampaikan kemarahan dan kekecewaan aku gitu, bahwa aku gak nyaman, kenapa aku dijadikan objek gitu, untuk dibayangkan exactly seperti itu. Kalau lo mau bayangin, ya udah bayangin aja, tapi gak usah ngomong ke gue dong. Kan annoying banget gitu ya. Gue tahu ya, kita mau bilang ini, lo gak boleh bayangin gue, ya gue gak bisa. Kita gak bisa ngatur orang lain mau ngebayangin kita apa enggak ya. Lo mau jadi bahan coli kayak whatsoever, I don't care ya. Tapi lo gak usah bilang ke gue, itu bukan urusan gue. Itu fantasi-fantasi lo gitu ya. Apa salah gue lo berfantasi? Ya bukan lah, salah lo kenapa milih gue jadi fantasi. Iya, hal-hal itu gini. Abis misalnya menarik sih, kita ini perempuan bukan sumber maksiat gitu. So don't blame us gitu for your fantasy gitu kan, it's crazy gitu. So, lo harus memperlakukan itu gitu. Gak ada orang yang boleh kayak mendatang terus ya gitu. Terus kenapa? Apa sih tujuannya mau ngomong ke lo coba? Dek, gue gak bayangin Allah jadi fantasi gue. Iya. Lo gak nyaman apa? Gue men gitu. Tujuannya apa benar-benar? Please dong, tujuan lo apa gitu? Lo dikagumin, lo diinin, enggak. Kan jadi yang kebanyakan nonton film porno. Kalau di film porno kan kami colek juga langsung basah ya. Di dunia nyata tuh perempuan tuh harus ini dulu, dibujukin dulu. Iya kan? Rancu banget sih. Ya itu jangan sampai rancu ya berarti buat teman-teman. Biar jangan sampai kayak, oh gue nih tuh jujur. Enggak perlu jujur mengenai hal itu. Bukan kejujuran yang diperbutuhkan. Itu jenis pelecehan cuy. Ketika bukan disampaikan itu bagian dari pelecehan juga. Karena kita kan lo jadi gak nyaman ya, terhadap hal yang berbau seksualitas. Oke. Well, sekarang menariknya nih, kita agak geser gitu, bukan mengenai seksualitas. Karena ini aku yakin pasti banyak teman-teman juga yang kesana itu channel gue gitu. Nggak cuma pasti banyak nih umuran aku, karena teman-teman aku juga mengalami hal serupa. Apa sih bedanya cinta dengan obsesi? Aku pernah nanya itu, inget nggak? Iya. Karena pasti banyak banget teman-teman. Oke. Okay. Karena pasti Oke. Okay. Karena pasti harusnya berapa? Enggak apa-apa, udah tenang. Karena pasti banyak teman-teman yang juga rancu mengenai hal itu. Ngerasa gue cinta, gue sayang banget, tetapi take it for granted. Kayaknya itu bagian dari obsesi enggak sih, Mam? Itu gini. Cinta itu turunannya semuanya positif, Dek. Turunannya positif. Pasti. Jadi gini.
kalau gue cinta sama, jadi gini, I love you and I love me, gitu ya. Artinya apa? Cinta gue sama orang ini harus membuat gue menjadi lebih sayang sama diri gue. Right? Rasa terpukul, rasa tertampar langsung. Ketika gue sayang sama dia, gue termotivasi untuk menjadi the best version of myself. Ketika gue sayang sama dia, semua yang ingin gue lakukan di dunia ini adalah untuk lebih menjadi orang yang produktif. Gue pengen sama-sama sama dia, I wanna spend time with him, karena gue tahu with him atau with her itu adalah momen-momen dimana gue itu suka sama diri gue, gitu ya. Obsesi itu adalah ketika gue berada sama diri, sama ini orang, ya gue jadi, kalau nggak ada dia gue kayaknya nggak bisa hidup, kalau dia nggak mengatakan sesuatu memvalidasi gue, jadi kayaknya ada yang salah, ya kan. Ketika dia tidak menyetujui, gue juga jadi nggak mau melakukan apa-apa, gitu ya. Gini, relationship itu bukan ownership, bukan kepemilikan. Kalau udah jadi kepemilikan, jangan gitu loh. Wow. Kalau lu dimiliki, berarti kalau lu merasa harus memiliki dan dimiliki, ya, mengatur hidup orang dan diatur oleh orang lain, itu adalah obsesi. Wow. Kalau cinta memberikan kebebasan, dia kalau misalnya cinta kayak gini, Dek, gue tuh sebenarnya pengen mengizinkan lo pergi ke pesta ini, tapi gue tuh cemburu gitu. Okay. Gimana ya gitu, what should we do gitu. Itu cinta. Tapi kalau obsesi, lo gak bakal di, kenapa? Gue gak suka lo jalan sama cowok itu. Kenapa? Karena lo itu barang milik dia, bukan orang yang dicintai. Oke, garis bawah itu ya teman-teman. Relationship is not ownership. Ini harus jadi highlight nanti nih. Harus diedit, ditulis gede-gede gitu. Gede-gede. Tapi juga ini harus bagian kayak teaser buat dimasukin di Insta story. Iya, penting banget. Ini penting banget. Ini karena masih banyak banget teman-teman lucu, termasuk saya mungkin gitu. Jadi ingat kesalahan-kesalahan lalu kan. Iya, enggak apa-apa sih, Dek. Gini, artinya gue malah seneng karena lu pernah mengalami seperti ini dan you question this. Coba bayangin kalau hidup lu lempar-lempar aja gitu. Lu punya seorang ayah yang sangat beken sejagat raya, Kak Seto gitu loh, siapa yang gak tahu dia gitu ya. Gue gak mau lu hidup di bawah bayang-bayang ayah lo. Gue kepengen lu belajar dari ayah lo, dari karirnya dia, perjalanannya dia, tapi lu bisa menjadi diri lu sendiri gitu. Jadi gini, lu tuh tumbuh dalam lingkungan yang sangat-sangat secure, ya, terutama cinta. Nah, orang-orang yang tumbuh di lingkungan seperti dia, kenapa ya, aku ngerti, karena aku juga tumbuh di lingkungan seperti itu. Our first reaction, kenapa I relate to her so much, karena first reaction aku itu adalah cinta itu percaya. So, kita gak dibullshitting, kita percaya dulu, yes, baru kita berdarah-darah belakangan, ya gak? Yes. Because coming from a happy family, mak bapak kita yang pernikahannya bahagia gitu kan ya. Apalagi bapaknya psikolog, bapak gue ya bukan psikolog aja begitu gitu ya. Dan masih sayang-sayangan sampai usia sudah seperti ini gitu ya. Terus up and down-nya itu ya gitu. Ini kita adalah produk orang-orang yang tumbuh dengan attachment yang secure gitu. Jadi kita tuh punya kecenderungan percaya sama orang. Ya, ya. Nah, ketika ada orang di sana yang kacrut, kita tuh bingung ya. Kenapa sih begini? Kenapa sih lu mesti membuat kita jadi, kenapa sih lu enggak cinta aja, enggak setia aja? Ngapain sih ribet banget? Ya ada aja ternyata orang yang attachment style-nya beda dari kita. And it take me as a psychologist, gue belajar psikologi, gue belajar itu, belajar seksologi karena gue berobat jalan juga kan, I told you like many times. Karena gue mikir, oh ternyata macam-macam ya cinta itu gitu. Dan proses inilah yang membuat gue bisa menjawab ini ke Dea, karena I've been through hell just like her gitu ya. Gue merasa sampai ada satu titik gue mempertanyakan yang dia tanyain gitu ya gitu. Cuma I was like older than her gitu. I'm thankful she asking me on her age like this. Ini adalah momen-momen yang paling bagus sebelum lo akhirnya menentukan bahwa iya, gue mau memilih mencintai bukan dimiliki oleh orang lain gitu. Karena kalau cinta lo benar-benar ngasih kebebasan. I want to trust you. Gue tahu gue cemburu, tapi dikomunikasikan gitu, bukannya malah jadi obsesi kayak ah, gue kemana-mana lo milik gue. Masa kayak gitu. Gak apa-apa.
gitu. Iya, jadi kalau sampai lu masih belum bisa percaya sama cowok lo atau cewek lo gitu ya, lu coba tidak pertanyakan bisa lagi ke diri sendiri kali ya, tanya ke diri sendiri. Kadang kita mencari-cari, kita gini, ini sering kali terjadi bang, kita mempertanyakan ke pasangan kita, itu saya nggak sama gue, itu cinta nggak sih sama dia, kok dia gini, seharusnya kita ditanyakan kembali ke diri kita, kita justru yang sayang atau cinta dengan mereka atau sekedar obsesi gitu ya memang. Dan dia ngomong ini udah pernah berdarah-darah dan masih ya, berdarah-darah ya. Dan bukan berarti kalau kita udah ngomong kayak begini terus kita nggak bisa berproses, karena gini, jangan pernah lo mau berada di relationship dengan harapan lo nggak akan sakit hati. Bullshit. Kalau lo mau masuk dalam relationship, lo mesti siap sakit hati juga. Bukan berarti lo disakitin. Itu ya? Prinsip aku sih. Ketika kan? Kita siap di cinta, siap sakit hati. Gitu. Tapi sakit hatinya dalam arti dia melakukan tidak sengaja ya. Gitu. Jadi gini, bukan dia intentionally kayak mukulin lo, abusing sama lo gitu ya. Bukannya berarti dia gaslighting. Gaslighting tuh kayak, Dea, aku minta maaf, Dea, aku semalam mukul kamu, menghina kamu. Kamu sih juga soalnya yang begini. Nah, itu gaslighting namanya. Definisi gaslighting itu apa ya, Mama? Gaslighting itu sebenarnya adalah salah satu reaksi yang paling sering dilakukan sama mereka-mereka yang toxic person, ya. Dan yang paling parah adalah paling sering dilakukan oleh mereka yang memiliki narcissistic personality disorder, gitu ya, gangguan kepribadian narsistik yang selalu percaya bahwa dirinya yang paling baik, paling benar sedunia dan sejagat raya, gitu ya. Nah, dalam gaslighting itu adalah gini, mereka selalu menyalahkan orang lain ya atas setiap kesalahan yang mereka alami atau yang mereka lakukan. Jadi mereka misalnya ya, dia mukul pacarnya set gitu ya. Terus dia begini, sayang, sorry ya aku mukul kamu, abis kamu omongan kamu tuh memicu saya untuk mukul. Tapi ngasih bunga, nyium kaki, lah apalah gitu. Tapi abis itu dia akan tetap menyalahkan, aku minta maaf deh, aku marah, soalnya kamu sih begitu. Gini ya, kalau orang baik, ya kalau dia benar-benar laki-laki baik atau perempuan baik-baik, ketika dia minta maaf, maaf aja. Deh maaf ya, gue nyakitin lo kemarin, gue gak sengaja gue ngomong kayak gini. Kenapa lo ngomong, I don't know, I'm just a bad person, I'm sorry gitu. I don't know what happened to me, I'm so sorry gitu. Jadi jangan bikin, jadi gue yang salah nih, gue bikin lo mukul gue yang salah. Gimana aku gak mukul kamu, kamu selingkuh sih. Emang kalau orang selingkuh boleh dipukulin? Gimana aku gak mukul kamu, kamu gak dengerin aku sih. Makanya kalau aku ngomong tuh kamu dengerin dong. Oh jadi kalau gak dengerin boleh mukul. Gimana aku jadi gak jahat begini sama kamu? Kamu sih gitu, apa namanya, bebel sih kalau dikasih tahu. Oh gitu, jadi kita boleh dijahat, kita boleh maki-maki kalau kita itu lagi bebel gitu untuk dikasih tahu. Jadi kan gaslighting, Mam. Gaslighting. Gaslighting itu proses di mana seseorang membuat orang lain itu percaya dengan omongannya. Proses gaslighting itu adalah satu proses di mana dia membuat kesalahannya dia itu menjadi kesalahannya si orang tersebut. Jadi dia ngebalikin. Okay. Itu bukan blaming victim. Kalau blaming victim itu dia nyalahin si korban gitu ya. Ada korban di situ. Ini enggak. Kalau ini sih sebenarnya bukan korban, tapi dia selalu ngebalikin bahwa melempar kesalahannya dia ke orang lain. Wow, saya mau ngetel ya. Ambek lepes. It's okay. Gitu. Prosesnya mungkin tidak akan lebih, jadi gini, prosesnya sih akan tetap up and down ya. Namanya juga relationship gitu. Tapi setidak-tidaknya mulai dari detik ini, pasti Dea ataupun teman-teman akan lebih aware. Azim Friends juga akan lebih aware terhadap proses itu. Betul. Gitu. Dan kita perlu paham semuanya. Hati ini tuh perlu disampaikan karena ya kembali lagi kita sering kali clueless dengan relationship, clueless dengan emosi sendiri, dengan perasaan sendiri gitu. Yang selalu dipertanyakan ke orang lain, sebetulnya yang harus dipertanyakan mungkin ke diri sendiri dulu gitu ya. It's a good one loh. Jadi kalau misalnya kita mempertanyakan kepercayaan, trust atau apapun itu, coba tanya ke diri kita, kenapa sih gue gak percaya sama dia? Iya. Kenapa sih gue mesti mempertanyakan kepercayaan orang lain ini sama gue? Iya kan gitu. What should we do sebenarnya gitu? What's really going on? Kadang-kadang kalau kita gak percaya, mungkin itu tertanda kita gak jodoh sama dia. Iya. Kalau kita kayak, buktiin dong lu cinta sama gue. Itu gak perlu bukti. Kenapa tuh, Mak? Karena cinta gak perlu bukti. Karena cinta itu harus diberikan, bukan dibuktikan. Yang harus dibuktikan itu adalah trust. Ikan. Lo harus cinta itu diberikan, bukan dibuktikan.
Wow. Yang diberikan adalah trust. Ya, jadi cinta itu kan lu mesti ngasih lah kalau cinta itu. Jadi enggak bisa gini. Dek, kalau lu begini-begini sama gua baru gua cinta sama lu. Bisa enggak begitu? Enggak. Cinta itu lu kasih. Cinta itu gratis, Dek. Lu mesti ketika lu sayang sama orangnya, lu cintain aja tuh orang. Lu aku mesti tahu kamu kemana, sama siapa, ngapain. Aku tuh jadi satpam. Aku pengen pasangin aplikasi Mas sama Phoebe. Jadi kan aku soalnya, kamu lagi di mana, ngapain, Bi? Atau enggak Phoebe lagi, Mami lagi di mana, ngapain, Mi? Kita buka Zenly aja ya, Nak, ya. Lucu banget buat mantau keberadaannya. Iya, memantau. Wow. Segitu trustnya kita loh. Itu bukan karena kita paksa-paksa gitu ya, Phoebe dengan sang sendiri. Walaupun kadang-kadang dia suka menyembunyikan dan memfreeze Zenly-nya, ya sudah lah ya. Gitu. Lucu banget. Tapi at least dia membuka itu pada kita semua supaya kita bisa saling memantau. Because aku bilang, kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu and I cannot help you, I will blame myself. Yeah, it's hard gitu ya. Ya sesimpel itu aja. Jadi kalau lu kepoin gue kepoin lu, ya udahlah nasib lah ya. gitu. So sampai segitu amat. Jadi dalam relationship kalau bisa juga kayak begitu gitu ya. Maksudnya kita bikin ini bukan karena gue nggak percaya sama lo, karena gue buka Zenly sama lo atau buka apalah forum aplikasi yang bisa find kita saling memantau dari atau Find Friends atau Apples gitu ya, itu karena gue pengen lo bisa percaya sama gue karena gue santai, gue kemana-mana gitu. Tapi kasih gue kepercayaan untuk menjadi diri gue ketika lo ngelarang gue nggak boleh temen sama cowok ini, lo nggak boleh punya temen cewek sama sekali, kayaknya something wrong sama kita deh. Dan jangan di abuse ya perkataan gue. Bagi para cewek atau cowok yang merasa gue punya pasangan cemburuan banget nih Mbak Zoya, terus gue mesti ngapain. Jadi kalau lo punya pasangan yang cemburu, pertama-tama coba lo ngaca dulu, apakah lo sering menjadi alasan dia cemburu. Oke. Jangan berikan alasan pada pasangan untuk cemburu. Misalnya gitu, lo ganjen suka ngegodain orang. Iya. Jelas lu suka flirting, lu ikrit sama semua orang gitu ya. Nggak tahu bedanya teman cewek apa orang lagi ditaksir, semua harus digandeng gitu kan. Mungkin lu jadi membuat ketidaknyamanan itu sih itu sama cewek lo gitu. Dan yang penting komunikasikan kali ya, Mami, dengan pasangan yang paling penting. Jadi cuma di-keep sendiri. So emotional, so emotional. Nice, tapi sangat bergizi banget ya obrolan. Bergizi, yoi. Hal-hal yang sangat dekat dengan kita, yang sangat sehari-hari, tapi mungkin cukup complicated gitu, menjadi pertanyaan terus-menerus mulai dari pelecehan sampai ke dalam sebuah hubungan. Iya. Dan yang gue suka adalah dia itu sangat-sangat nyaman untuk bercerita all the details, karena semakin details dia cerita, semakin aku juga bisa tahu kan gimana ngebantu dia gitu. And she wants to be vulnerable with me and I think I appreciate that always. Aduh gitu, jadi apa yang dipelajarin sama Dea gitu, semoga juga bisa jadi pembelajaran buat harapan semua. Harapannya memang seperti itu. Iya gitu kan ya, kenapa kita mau bikin konten kayak begini, karena aku pengen tahu gitu what's really going on in her world gitu. Dan untuk yang umuran aku, semuran ya. Dia gitu ya, kan pasti kan beda ya bahasanya, cara berpikirnya gitu. Kalau misalnya ini bisa ngebantu, semoga siapapun kamu gitu ya, satu kamu berhak dicintai. Ya, yeah, you deserve love gitu. Kamu berhak disayang sesuai dengan diri kamu apa adanya, dan kamu tidak pantas untuk dilecehkan. Gak ada orang yang pantas untuk diperkosa gitu ya. Dan kalau sampai kamu mengalami ini, please cepat-cepat minta bantuan ya, because you are worth it gitu ya. Jadi jangan sampai berpikir apa yang salah sama gue, gak ada yang salah. Yang salah itu selalu adalah si pelaku kejahatannya gitu. Dan kini udah mau sunset. Kami berdua akan menikmati sunset sebentar lagi. Terima kasih banyak, Mam Zoy, sudah mau ngobrol-ngobrol, mengundang aku ke channelnya, bertemu gitu dengan Z Friends virtually. Terima kasih banyak. Ya, harapan aku juga semoga teman-teman semua bisa mendapatkan insight dan ambil yang baik-baiknya dari obrolan kita yang menurut aku sangat bergizi hari ini. Terima kasih Mam Zoy udah sharing. Yes. Thank you so much juga ada yang nonton. Dan bagi yang pengen kepo sama kegiatannya di akhir-akhir ini, dia lagi mau bikin sebenarnya gerakan apa sih itu, charity yang kamu lagi latihan-latihan itu deh. Udah selesai, udah lewat, Mam. Udah lewat ya. Tapi ikutin aja di Instagram. Jadi dia tuh sering banget bikin charity yang dance apa gitu. Bagi mereka yang masih mencari-cari atau bagi yang suka, "Wih, gue kalau mau dance prospeknya kayak gimana sih hidup gue?" Coba kepoin Instagramnya dia ya. Ada di sini ya. Okay. Thank you Z Friends. Thank you Z Friends. Terima kasih banyak. Thank you. Bye.